susah biasanya kalau mancing ada ular gini ikannya susah makan terus hilang guys. Wih ini bro, ini bro, ini bro, ini penampakan topinya nih. Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, siang jam sore bro. Tengah tiga ini. Mancing kali ini lagi bro, back to river atau istilahnya balik nang kali. Apa di spot andalan ya bro ya? Spot andalan dekat rumah. Mana lagi kalau bukan di kayak baru atau kali legend kalau saya bilang sini bro ya. Karena dari berapa hari masih belum bisa mendapatkan monster yang putus itu. Kali ini mancing sendiri bro, karena tadi mau ngajak si Rete, kayaknya sampai nggak ada jawaban, kayaknya kerja tadi Pak Retenya. Kemudian ngajak si Rimbu, si Rimbu masih belum bisa mancing untuk beberapa hari ini bro, karena dia habis pulang kerja di bengkel, dia harus ke rumah sakit untuk apa namanya, ke budenya. Jadi budenya Rimbu itu sakit bro ya. Jadi mohon doanya juga buat teman-teman yang luar untuk doakan budenya Rimbu biar mereka sembuh, biar bisa boleh-boleh lagi sama kita. Oke, lanjut mancing dulu bro ya. Ini tak prepare umpan lele dulu. Ini yang satu udah saya pasang tapi itu kail wader, jadi nyari wader yang kecil. Yang ini kail gede ini buat nyari lele. Mudah-mudahan monsternya yang putus dua kali bisa dapat hari ini bro ya. Oke. Dimakan bro, dua hari ke depan. Udang tapi kayaknya. Sampai terus. Arahnya ke sana, tapi larinya ke sana. Kan kepiting ngelan. Makan udang kalau enggak kepiting kayaknya. Hilang separuh. Udah nyabak-nyabak di sini, Bu. Mudah-mudahan lele kalau enggak sapu-sapu. Yes, coba aja lah. Anaconda bro, tuh nyebrang tuh. Atau ular, ular air. Sambil nunggu bapaknya saya lagi makan, sama coba bapak ekel kecil buat nyari udang. Ini gak tahu hari ini kenapa banyak sekali apa ya, ular air. Bisa nunggu udah tiga udang. Mudah-mudahan masih mau makan ikannya walaupun banyak ularnya di sini. Coba lah sambil ini, lalu pak sambil nyari udang. Udah dapat monsternya ya. Baru saya nampakkan diri bro, babonya di sini tadi. Bismillah. Semoga masih mau makan bro. Keluar dari sini saya nggak tahu. Jadi pancing saya taruh sana, sama saya taruh sana. Ternyata dekat sini dia. Besar bro, 1 kilo lebih.
Mudah-mudahan masih mau makan babonnya tuh. Saya tadi mau prepare pancing kecil buat cari udang, nggak jadi deh karena penampakan si babon tadi. Anakondanya pindah di bawah nih bro. Nah ini lah anakonda. Susah biasanya kalau mancing ada ular gini, ikannya susah makan terus. Gelap nanti sore. Ini penampakan terus bro. Penampakan terus bro dari tadi. Gak mau makan ikannya. Lewat terus, muter aja. Ini sampai yang kail kecil buat nyari udang gak taruh di atas. Takutnya kalau itu makan yang itu butuh lagi nanti. Tapi ini air udah mulai keruh, jadi ada aliran air dari sungai atas ini. Jadi kalau udah mulai keruh itu dia mau makan, mudah-mudahan aja lah mau makan. Dimakan bro, enggak nih. Nah, nggak tahu apa yang makan. Iya, ini ikan kecil-kecil kalau nggak udang. Soalnya kan nggak langsung apa itu. Penampakan tuh bro, lihat tuh. Tuh, mana dia tuh. Terus, tuh. Mojok terus. Oh, berhenti. Hilang, guys. Nah, ini bro, ini bro. Ini penampakan topenya nih. Nih. Penampakannya tuh hari kemana dia tuh sini berhenti tar berhenti di situ tuh tentang makan. Tuh. Tepat ajar tuh. Sampai dapat pokoknya tuh. Tuh, ada. Lihat nih. Mana dia tuh? Gak tau tuh. Oh, ini tuh. Ini sebenarnya ada di sini tuh. Ini sangat bagus. Sana tuh. Wah, tekorek. Kayak kita harus pindah ke sini, bro. Tadi ngejar-ngejar si monster tapi tetep sampai sekarang gak mau makan. Waduh, udan bro, sampai sekarang tetep gak mau makan dia. Oke lah, berhubung hujan nih, hujan datang bro. Aits, lucu lho, sebuah kebisisan. Saya mau pikir pulang dulu bro ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Mohon maaf, masih belum dapat babonnya. Sampai ketemu lagi di trik selanjutnya bro ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi dari CFC Fishing Bro. Oke.